Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, inayah, hidayah, serta keselamatan kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita bersama berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti bersama seminar penelitian tindakan kelas bersama Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 3 Sukaraja dan juga dari SMP Negeri 1 Subang. Yang terhormat Ibu Sri Rahmini SPD selaku penyelaras. Yang terhormat Ibu Erna Puji Rahayu SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sukaraja. Yang terhormat Ibu Susanti Ali SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Sukaraja. Teman-teman dari SMP Negeri 1 Subang, SMP Negeri 2 Sukaraja, dan SMP Negeri 3 Sukaraja. Mari pada hari ini sebelum pelaksanaan seminar penelitian tindakan kelas, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Semoga Allah merestui dan lindungi serta meridhoi kegiatan pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menyerahkan waktunya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Hidayat SPD Kasih PGTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini belum hadir, Ibu Sri Rahmini SPD selaku penyelaras seminar PTK yang kami hormati, Ibu Erna Puji Rahayu SPD Kepala SMP Negeri 3 Sukaraja yang kami hormati, Bapak Ibu penyaji dan peserta seminar yang kami hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang laboratorium IPA SMP Negeri 3 Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan seminar penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, seminar penelitian tindakan kelas SMP Negeri 3 Sukaraja dengan tema Menuju Guru Profesional dan Meningkatkan Siswa Termutu Selasa dan Rabu tanggal 21 dan 22 Desember 2021 kita mulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum seminar ini kita mulai, sebelumnya akan kami bacakan dulu tata cara pelaksanaan seminar PTK pada hari ini. Tata cara pelaksanaan seminar PTK. 1. Pemaparan oleh penyaji dengan urutan. Yang pertama, Ibu Dr. Randa Ernawati Suryanusi. 2. Ibu Sri Sulastri SPD. Dan yang ketiga adalah Ibu Eti Rahayu SPD. Tata cara yang kedua, penyaji memaparkan laporan atau mempresentasikan hasil laporan PTK sekitar 10 sampai dengan 15 menit. 3. Setelah masing-masing penyaji selesai memaparkan laporan hasil PTK, dilanjutkan tanya jawab atau diskusi dengan peserta seminar. 4. Tanya jawab terdiri dari 2 sesi. Masing-masing sesi 1 pertanyaan untuk 1 penyaji. 5. Peserta seminar yang akan bertanya terlebih dahulu mengangkat tangan
terus menyebutkan nama, asal sekolah, dan pertanyaan tersebut ditujukan untuk siapa, baru menyampaikan pertanyaannya. Yang keenam, penyaji menjawab pertanyaan dari peserta seminar. Tujuh, moderator menyampaikan kesimpulan hasil tanya-jawab atau diskusi. Delapan, penyelaras memberikan pengarahan atau masukan tentang isi pemaparan dari masing-masing penyaji seminar. Dan yang terakhir, moderator menutup jalannya seminar. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai seminar penelitian. Dan sudah semakin jelas nih, Bapak Ibu yang kami hormati, dua sesi sudah. Dan kita doakan beliau segera sehat dan pulih dari penyakit yang sedang beliau derita. Amin. Untuk PTK yang tulisannya sudah saya usahakan untuk selesai ya, dengan bimbingan Pak Sugeng, ini adalah peningkatan hasil belajar siswa bahasa Inggris pada materi degree of comparison melalui model pembelajaran blended learning di kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2017-2018 SMP Negeri 1 Subang. Nah, kalau melihat di SMP Negeri 3 Sukaraja, kami ada link yang luar biasa di sini, PTK-nya. Masya Allah, saya kemarin dengan 10 orang yang maju, luar biasa. Kami untuk tahun ini juga tahun kesempatan juga seperti itu. Jadi luar biasa. Di Instagram, Bu. Lalu selanjutnya di sini kita akan memaparkan sedikit hasil tulisan saya. Pendahuluan yang satunya adalah latar belakangnya kenapa saya menulis PTK seperti ini, karena pembelajaran bahasa Inggris dalam pelaksanaannya mempunyai banyak sekali tantangan dan masalah. Ya. Kadang-kadang anak sudah a priori dulu sebelum masuk pembelajaran. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari celah bagaimana agar anak-anak tertarik. Yang menyebabkan si belajar siswa kurang memuaskan dalam pencapaiannya. Salah satu masalah yang muncul saat ini adalah kurangnya variasi atau model pembelajaran yang digunakan, sehingga menyebabkan kejenuhan bagi siswa. Ya, apalagi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk saat ini mulai tahun 2020 kan kita diuji dengan pandemi. Nah, itu sehingga saya mengambil blended learning. Dulu agak banyak sekali korelasinya dengan situasi saat ini. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan siswa, kita mencoba memaparkan atau mempraktekkan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning itu di sini mencampurkan dua cara pembelajaran, yaitu secara luring dan secara daring. Oke, secara luring kita seperti biasa masuk ke kelas, menyampaikan materi dan sebagainya. Kemudian secara daring kita memberikan materi lewat video. Jadi saya share video di grup di HP masing-masing anak. Di kelas saya perkenalkan, ini linknya, coba kamu buka. Dan nanti anak bisa membuka link tersebut untuk mempelajari materi yang saya berikan. Kebetulan materi pada saat itu adalah degree of comparison atau tingkat perbandingan. Kemudian untuk tujuan penelitian ya tadi itu ya, agar menghilangkan kejenuhan siswa, kemudian manfaatnya kita rasakan mudah-mudahan bagi guru, bagi siswa dan sekolah juga. Kembali ke halaman utama, benar kan? Mas, ini gambar bong saya. Kajian dari saya. Pengertian peningkatan ya, ini sudah tidak usah lagi. Peningkatan hasil belajar, pembelajaran bahasa Inggris. Ya, secara selintas saja peningkatkan, kita bisa untuk meningkatkan apa yang tadinya belum sempurna menjadi lebih baik lagi. Langsung saja, Mas. Ya, ganti.
Ya, untuk metode penelitian di sini, setting penelitian diadakan di SMP Negeri 1 Sumba. Mungkin karena saya di gunung ya, di sini agak panas jadi. Masih ke atas lagi. Kendal apa saya di daerah saya. Jadi di sini lumayan panas. Tempat penelitian di SMP Negeri 1 Sumba kelas 8E. Kemudian waktu penelitiannya adalah semester genap tahun pelajaran 2017-2018. Kemudian di sini ada rencana tindakan. Data yang diperoleh adalah hasil dari data kualitatif dan kuantitatif, okay. Kemudian teknik pengumpulan data secara observasi, kemudian ada tes ya, diberikan kepada siswa. Tes saya berikan juga melalui daring ya, jadi ada link yang saya berikan ke siswa dan mereka mengerjakan. Kebetulan di sekolah kami ada bapak guru yang pakar di bidangnya, Pak Budi nih, Pak Anas paham. Beliau menciptakan satu aplikasi untuk kami berupa Right Choice. Nah, di situ ada kita diberikan link untuk membuat tes atau apa, di situ nanti anak melalui link tersebut jawaban masuk, jadi kita tidak usah mengoreksi. Seperti itu beliau. Beliau ketua MGB BKG. Nah, dia SMP Negeri 1 Sumba. Kemudian instrumen dan next saja. Hasil penelitian dari pembahasan yang sudah saya sampaikan. Di sini kami melaksanakan ada 3 siklus, yang prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2. Next mas. Dari penelitian tindakan ini dilakukan dalam beberapa tahap itu ya, dari prasiklus, kemudian siklus 1, siklus 2. Tanggal-tanggalnya udah ada di situ. Kemudian hasilnya selanjutnya mas. Analisis data per siklus. Ini dari siklus 1, prasiklus di sini menunjukkan bahwa ada siswa yang nilainya sangat rendah gitu ya. Di sebelah paling barat itu persentasenya ada 3 anak yang masih sangat sedikit nilainya. Kemudian ada 18 anak yang lumayan, yang kurang. Kemudian yang cukup itu 36 anak, yang baik 32% maksudnya. Kemudian yang sangat baik hanya 11%. Itu yang siklus prasiklus. Kemudian yang siklus 1. Lanjutnya. Untuk siklus 1 ini sudah setelah kita melaksanakan pembelajaran yang menggunakan blended, ini ada perbaikan peningkatan dalam pencapaian hasil siswa. Bahwa di sini nilai sangat kurang itu sudah tidak ada, alhamdulillah. Jadi memang pemanfaatan HP pada saat itu kan kadang-kadang dilarang saja anak ngumpet-ngumpet nih. Nah, sehingga bagaimana caranya biar mereka bisa memanfaatkan apa yang tidak diperbolehkan tapi bermanfaat meningkatkan hasil. Akhirnya, oh ya berarti kayaknya asik juga anak diberi video tentang pembelajaran biar lebih paham. Nah ini hasilnya pada siklus 1 untuk siswa yang nilainya kurang sudah 0%. Untuk yang sangat kurang ya sudah 0%, yang kurang sudah berkurang 7%. Yang cukup tadinya 36% sekarang menjadi 29%. Kemudian yang baik ini meningkat cukup baik 43%, dan yang sangat baik tadinya 11% menjadi 21%. Di siklus 1, kemudian di siklus 2-nya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa hasil selanjutnya setelah untuk pemberlakuan kepada anak Bu, untuk siklus pertamanya kita masih menggunakan luringnya ditekankan lebih banyak.
Kemudian yang siklus keduanya daringnya agak lebih diperbanyak. Nah, di sini untuk pencapaian hasilnya untuk persentase sangat kurang sudah 0, yang kurang juga sudah 0. Ini yang di bawah 10 nilainya sudah 0. Nah, ini sudah cukup kategori cukup dan mencapai 11%, juga ini sudah berkurang. Kemudian yang mencapai kategori baik ada peningkatan 57%. Kemudian yang sangat baik 32%. Jadi peningkatannya cukup drastis untuk setelah pemberlakuan siklus kedua. Seperti itu. Ini tadi sudah dijelaskan per siklus ya. Next, Mas. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, di sini kesimpulannya bahwa penelitian tindakan kasus ini mengimplementasikan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada tiap interval nilainya. Hal ini terlihat dari prosentase para siswa yang mencapai KKM mengalami peningkatan dari prasiklus yang mengalami ketuntasan hanya 12% atau 12 anak atau 43% dengan rata-rata nilai 61,1 setelah menggunakan metode blended learning pada siklus 1 menjadi 18 anak atau 64% dengan nilai rata-rata 71,1% dan diperbaiki lagi pada siklus kedua ketuntasan sudah mencapai 25 siswa atau 89% dengan rata-rata 80,1%. Berdasarkan hasil penelitian pada pelajar bahasa Inggris menggunakan ini, maka peningkatan hasil belajar siswa memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru-guru untuk menerapkan metode pembelajaran blended learning sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran di kelas, karena metode pembelajaran ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian siswa diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode blended learning. Dengan terlibat aktif dalam pembelajaran akan dapat meningkatkan hasil belajarnya selain pada penilaian objektif juga pada penilaian afektif. Kemudian usahanya itu tadi ya, metode pembelajaran blended ini diharapkan mampu diterapkan pada mata pelajaran lain selain mata pelajaran bahasa Inggris. Demikian paparan dari saya untuk PTK yang saya ajukan di sini, yaitu peningkatan hasil belajar siswa belajar bahasa Inggris materi degree of cooperation melalui model pembelajaran blended learning di kelas 8E semester 2 tahun pelajaran 2017-2018 SMP Negeri 1 Sunter. Monggo kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Sukini yang sudah memaparkan hasil penelitiannya kepada kita semuanya. Tanggal 1 model pembelajaran ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan PTK ini bisa untuk acuan. Baiklah Bapak Ibu, meningkat sesi yang berikutnya itu sesi tanya jawab. Sama dengan penyaji pertama tadi, bahwa untuk sesi tanya jawab ini ada dua sesi. Untuk sesi pertama itu ada dua pertanyaan atau dua penanya. Kemudian sesi kedua juga ada dua penanya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari sesi pertama, yaitu saya beri kesempatan untuk dua penanya. Monggo, satu, dua. Ini banyak, siapa ya? Oh, ini ternyata Bu Susi, oke. Ini Bu Susi karena sama-sama bahasa Inggris ini. Jadi, monggo Bu Susi dipersilakan untuk bertanya terlebih untuk penanya pertama. Terima kasih Bu Jansus. Yang ingin kami tanyakan, untuk pembelajaran model blended learning ini kan perpaduan antara daring dengan luring. Kemudian dari judulnya, kalau tidak salah, pembelajaran daring dan luring itu sekitar tahun 2000
2019 mungkin 2019 2020 kita sudah dari tahun, tapi di sini tercantum tahun 2017 dan 2018. Kayaknya 2017 2018 kita belum ada daring begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pembelajaran pada saat daring seperti yang kita ketahui banyak sekali kendala di lapangan, terutama untuk anak-anak yang sangat malas untuk membuka HP, terutama HP ketika diberi materi apalagi tentang video. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika melakukan penelitian ini ada kesulitan yang sangat, karena yang kita ketahui ketika daring anak itu kan membuka pembelajaran itu paling malas begitu, Bu. Jadi kok ini untuk daringnya dengan luringnya, kalau tidak salah tadi juga untuk siklus keduanya kayaknya tadi daring juga yang diperbanyak ya. Nah, itu apakah Bu ini menemukan kendala ketika memberikan pembelajarannya pada saat daring kemudian dimasukkan ke dalam siklusnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Susi. Memang betul untuk adanya pembelajaran daring itu efektif setelah kita mengalami masa pandemi nih, tahun 2020 Maret nih, kalau tidak salah. Tapi sebelumnya itu kan anak-anak banyak yang bahkan tahun berapa ya anak-anak sudah mulai aktif dengan HP nih. Sudah tahun sebelumnya kan anak-anak sudah punya HP. Nah itu. Jadi kebetulan saya membaca-baca materi apa membaca-baca tentang PTK itu ada blended learning. Nah itu awalnya begitu saya, ini berarti kalau anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah kok mereka tetap saja ngeyel begitu. Akhirnya berarti ini bisa dimanfaatkan selain untuk mereka mungkin untuk pembelajaran. Nah saya ke anak mengarahkan seperti itu. Coba anak-anak, kalian kan punya HP, nah di sekolah kan dilarang. Nah nanti di rumah coba kalian buka link ini. Nah, link ini untuk membuka materi pembelajaran bahasa Inggris. Kita tidak hanya menggunakan HP untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, tapi manfaatkan untuk sesuatu yang bisa meningkatkan prestasi kalian. Memang awalnya sedikit sekali, Bu. Dan di siklus pertama ini, akhirnya saya menggunakan metode kan setelah mereka mengikuti link video ada tes. Nah tes itu dari hasil tes itu kan sedikit lah. Berarti yang mengikuti video atau mengikuti tes itu sedikit. Anak-anak yang tidak mengikuti itu saya kumpulkan. Dan kebetulan dimasukkan dalam satu kelas saya tayangkan lewat laptop, Bu. Begitu, jadi itu masalah jadi seperti itu untuk solusinya. Nah setelah itu jadi mereka menggunakan ini di siklus keduanya saya tekankan kalian pokoknya harus menggunakan HP kalian untuk memanfaatkan pembelajaran yang saya berikan. Ya memang tidak semuanya Bu, tidak maksimal itu sulit sekali. Apalagi anak-anak yang kesulitan dengan ekonomi. Makanya solusinya saya satukan di dalam satu kelas, tayangkan di sini. Seperti itu Bu. Begitu Bu. Ya, demikian tadi jawaban dari ini untuk Bu Susi. Masih sesi 1 untuk satu penanya lagi. Monggo Bapak Ibu. Pak Yayu langsung acung ya. Oh, Bu Sri Sulastri, Bu Erna. Nah, tadi Ibu, sekarang saya ingin Bapak Pak. Ya, biar lebih semangat, lebih seru lagi. Monggo Pak Rahayu, saya beri kesempatan untuk bertanya yang kedua kalinya. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Subini, memang kalau saya melihat itu begitu menguasai. Ini selamat kepada Ibu Subini. Terima kasih. Bermanfaat. Nah, di sini saya akan bertanya. My name is Rahim Dantolo.
School Istri Sukaraja Academy. Thank you. Pertanyaan saya bukan pakai bahasa Inggris, bukan ibu banyak juga menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga saya juga menggunakan bahasa Indonesia. Ini baru belajar Pak, jadi saya belum berani untuk menginggriskan. Iya, pertanyaan saya Bu, kendala apa saja yang dialami dalam melaksanakan blended learning? Ya, kalau saya boleh belajar pernah membaca bahwa metode belajar di mana proses belajar tata kelas berpadu dengan proses learning dengan harmonis. Karena setiap metode pembelajaran ini mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan masing-masing. Demikian pertanyaan dari saya. Lebih kurangnya semoga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Tati. Terima kasih. Memang untuk blended learning ini banyak, lumayan banyak juga kekurangan yang saya hadapi. Di antaranya, dari saya pribadi itu saya kurang terampil masih ya dalam menghadapi e-learning dulunya itu. Jadi makanya begitu simpel saya berikan hanya link video, silakan kalian pelajari sambil kalian menghadapi buku, tulis sesuatu yang menurut kalian penting. Seperti itu. Nanti setelah itu nanti ibu akan share link dan kalian buka link tersebut untuk link tesnya. Nah itu yang kemarin saya gunakan itu dari Pak Budi Susanto itu yang Right Choice itu begitu mempermudah karena di Right Choice itu sudah jawaban anak kita nggak perlu untuk mengoreksi, ada di situ sudah ada kartu soal, sudah ada kisi-kisi yang muncul, jadi kita tinggal nge-print saja, mempermudah sekali. Kemudian selain keterampilan dan pengetahuan yang wajib Bapak Ibu guru lebih kuasai dari siswa, ya beruntung saya di gunung jadi siswanya begitu masih belum tidak seperti secanggih anak-anak kota, kan kadang-kadang pengetahuan anak-anak kota itu kan melebihi sekali dari saya sebagai gurunya misalnya gitu. Kemudian pengajar juga perlu menyiapkan dan membangun pengelolaan pembelajaran ini yang akan datang gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang sudah mulai PTM gitu, walaupun separuh-separuh. Nah ini kesempatan training ini cukup menarik ya. Silakan untuk penanya pertama, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. 2, 3, 4. Ya, saya pilih yang sebelah sini dulu yaitu Bu Cahya ya. Monggo Bu Cahya untuk bertanya pada sesi 2. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya mungkin bahasa Inggrisnya kurang ya Bu. Bisa cuma yes, no gitu aja. Kalau I love you, I love you itu nomor satu ya. Perkenalkan nama saya Cahya Enda. Kebetulan saya dari SMP Negeri 3 Sokaraja. Dari apa yang tadi Ibu sampaikan, saya tertarik untuk menerapkan pembelajaran saya nanti Bu. Untuk itu saya menanyakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar dengan model tersebut atau model blended learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk ketertarikan Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa sukses nih lebih. Saya kan itu baru latihan, nanti Ibu lebih bagus lagi. TTK-nya mungkin ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar siswa melalui blended learning di sini secara umum saja itu faktornya ada dari dalam dan dari luar siswa. Okay. Faktor dari dalam di sini, dari luar di sini ada lingkungan. Lingkungan di sini ya kalau kita sih masih lumayan sehat lingkungannya. Jadi walaupun mungkin anak sudah agak terkontaminasi dengan adanya HP, tapi untuk pengarahan mereka ke pengubahan jalur dari nge-game saja ke proses pembelajaran agak lumayan kepenak. Yang penting pengarahannya untuk anak simple ya. Jadi silakan kalian nanti membuka link yang Ibu share, jangan lupa siapkan buku ballpoint untuk menulis sesuatu informasi yang menurut kalian penting dan ditulis seperti itu. Kemudian ini selain lingkungan juga ada faktor instrumental. Ini sini ada
sarana dan prasarannya itu ya. Jadi mungkin HP-nya itu harus ada dan harus ada kuota ya. Mudah-mudahan sih dari Kemendikbud masih mereka terima, jadi bisa menunjang hasil pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian faktor dari dalam di sini fisiologis. Nah ini yang kadang-kadang saya miris ya dengan anak-anak sekarang, yang itu tadi ada generasi mager, ada generasi rebahan ya. Jadi faktor fisiologisnya agak dipertanyakan sekarang, karena fisiologi itu berupa berhubungan dan kesehatan. Anak saya sendiri kalau suruh untuk bergerak, olahraga ini sulitnya minta ampun. Pembelajaran lewat dulu ya Pak, pas lagi masih puncak-puncaknya pandemi. Apa-apa sambil rebahan, apa-apa sambil mager ya. Nah itu bisa kita apa alihkan ya. Ya sekedar untuk apalah menopang kesehatan mereka untuk bergerak, untuk olahraga, dan yang hal itu bisa mendukung ya, mendukung mereka untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini dengan keadaan sehat ya. Jangan fisiknya tidak sehat karena kurang bergerak, karena mager itu. Kemudian faktor dari dalamnya kedua adalah faktor psikologis. Nah ini minatnya, kalau minat anak untuk membuka HP sih sekarang luar biasa okay, ya. Cuma kita arahkan untuk yang lebih bermanfaat ya, untuk pembelajaran. Kemudian kecerdasan juga perlu, bakat juga, ini motivasi. Ini jangan, kita maunya sebagai bapak ibu guru jangan apa ya bosan-bosannya mengingatkan siswa untuk mengalihkan, mengarahkan apa yang mereka punya dengan HP dan kuota itu sesuatu yang bermanfaat. Kemudian kemampuannya ya, kemampuannya untuk mendukung kemampuan mereka. Makanya saya pokoknya kamu kalau merasa kurang silakan kamu ngadep ke apa, ngadep ke HP, tapi juga menyiapkan alat tulis untuk menulis sesuatu yang penting. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ya untuk penanya pertama dari sesi 2 sudah. Kemudian untuk penanya kedua, monggo siapa lagi yang mau bertanya? Oke, ya, tadi Pak Anas sudah nih Pak. Saya beri kesempatan pada yang lain, Bu Indar nih, monggo Bu Indar. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang tadi saya sekilas banyak menyebutkan tujuan dari penelitian, tapi dari blended learning saya belum menyebutkan untuk tujuan pembelajarannya, model pembelajaran yang saya terapkan. Di sini saya mengacu pada pendapat dari Pratyana bahwa untuk tujuan pembelajaran blended learning di sini, yang pertama itu untuk membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik, ya, lebih baik dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar lainnya. Ini kebetulan sekali dengan blended learning ini situasi mendukung untuk penerapan blended learning ya. Jadi peserta didik ini berkembangnya tidak hanya pas di sekolah tapi juga pas di rumah ya, dengan cara kita memberikan link okay. Jangan lupa link pembelajaran diberikan kepada siswa, link video diberikan kepada siswa, itu akan apa ya mengarahkan mereka untuk senantiasa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, saya juga agak merasakan manfaatnya Bapak Ibu dengan adanya pandemi ini. Nilai positifnya anakku sekarang agak cenderung lebih mudah menyerap ilmu Ibu, karena mungkin terbiasa dengan kita memberikan secara daring. Jadinya kita berikan secara apa selintas saja mereka kok. Anak saya sekarang agak apa ya, enggak lemot kayak dulu, agak lebih cepat menangkap ilmu kalau sekarang. Karena mungkin terbiasa dengan mereka menyerap ilmu melalui video. Kalau video kan cepat sekali ya, jadi harus diserap itu. Anak sekarang lebih cepat sih merasa seperti itu. Ya benar-benar juga semuanya seperti itu ya. Nanti jadi anak bisa berkembang lebih baik.
Kemudian menyediakan peluang yang praktis, realistis, dan praktis. Ya, dulu kita juga sempat menjadi generasi mager dan rebahan. Ya, sambil mengajar kita pernah mengalami yang harus memberikan secara praktis dan realistis. Praktis tanpa kita harus ribet, karena melewati media sosial sudah bisa melaksanakan pembelajaran. Realistisnya ya memang keadaannya seperti itu, ya kita tidak bisa lari dari keadaan yang sedang terjadi pada kita saat itu. Jadi praktis realistis itu bagi kita dan juga bagi peserta didik menghadapi masa pandemi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan penjadwalan bisa fleksibilitas. Jadi bisa fleksibel, kadang-kadang kita share misalnya pagi, kan misalnya anak sedang ada acara atau apa, kan tidak harus pagi itu mereka membuka link yang kita share. Bisa sorenya, bisa malamnya, bahkan kadang-kadang kita yang sekarang melaksanakan pembelajaran daring jam 1 nih, ada yang memberikan jawaban, ada yang share pertanyaan, ya Allah. Itu mending kalau WA ya, ada yang pernah pakai Harpo. Ya Allah. Jadi itu fleksibelnya di situ, tiap saat, tiap waktu kita bisa melaksanakan pembelajaran. Tergantung kesempatan kita dan kesempatan anak kapan bisa kesempatan. Kemudian, untuk kelas tatap muka dapat digunakan melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif. Nah ini sih kita sudah jadi dulu ya untuk tatap muka, ya, karena didik kan sambungan. Tatap muka sih sudah interaktif biasa, tapi ya itu saya juga melaksanakan apa? Perasaan sekarang positifnya kita belajar separuh-separuh. Anak lebih fokus dibandingkan dengan dulu pada saat 100% kita menghadapi anak, kayaknya tingkat kefokusan anak lebih rendah daripada yang sekarang. Dan kita menghitung